Siapa sangka di sudut Jalan Raya Sukawati dan Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang tertutup beton terdapat makam kuno yang konon tidak bisa dipindah. Lantas siapa pemiliknya? Dilansir dari solopos.com, makam itu adalah makam kerkhof atau kuburan khusus warga Belanda pada zaman dahulu. Konon kuburan itu milik Willibald Dagobert van Nispen, pemilik pertama pabrik gula Mojo di Sragen Kulon. Berdasarkan catatan sejarah, makam kuno itu berdiri sejak 100-an tahun lalu. Willibald Dagobert van Nispen diketahui meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 1914 dan dimakamkan pada tanggal 23 Juni 1914. Menurut catatan arsip koran Belanda, Van Nispen meninggal dunia pada 21 Juni 1914 dan dimakamkan pada 23 Juni 1914 di Kerkhof yang terletak di sebelah barat RSUD Sragen. Karena konon tidak mau dipindah, makam itu sempat dibangun monumen. Namun monumen itu akhirnya dibongkar sehingga menjadi jalan raya. Semasa hidup, Willibald Dagobert van Nispen terkenal sebagai pengusaha kaya yang menguasai ratusan hektar tanah perkebunan di Sragen. Dia dulunya tinggal di sebuah rumah besar yang kini masuk di wilayah Bener, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen, yang berada tak jauh dari stasiun Kebon Romo. Bangunan utama rumah van Nispen kini digunakan sebagai kantor guru SDN 1 Bener. Nama van Nispen sendiri terselip di sebuah arsip milik pabrik gula Mojo, Sragen. Dokumen yang dicetak pada 1985 itu merupakan hasil terjemahan atas arsip Prof. Station Post Java atau POJ terbitan 1920. Di dalam arsip ini disebutkan bahwa van Nispen merupakan pemilik pertama Suiker Fabrik atau pabrik gula Mojo, Sragen. Peletakan batu pertama PG Mojo dilaksanakan pada 1883 dan beroperasional 12 tahun kemudian, yakni 1895. Nama lain dari van Nispen adalah Walanda Dukdeng yang terkenal dari desa Bener. Koran De Neve, Voorsteen Landen, edisi 22 Juni 1914 menyebutkan, van Nispen sebelumnya terlibat dalam perselisihan tak kunjung usai dengan koleganya di De Vereniging van Solose, Landudes atau Association Penyewa Tanah Solo. Nispen akhirnya menyerah, ia memutuskan melepas jabatan presiden di organisasi yang telah didirikan dan dibesarkannya. Semenjak itu, Nispen menepi dari pusaran kekuasaan Voorsteen Landen dan lebih banyak beraktivitas di Kebon Romo. Ia lebih tertarik mendalami budaya Jawa dan menjadi teman bagi penduduk lokal. Kemudian menua bersama istrinya yang tak lain warga pribumi. Pada awalnya, di atas makam kuno itu dibangun monumen generasi muda asli Sragen. Namun kini monumen itu sudah dibongkar menjadi jalan berlapis beton.